Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Hari ini saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton dan para pendengar pemirsa sekalian, pada sore hari ini saya akan membacakan ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu menguasai aras dan memberikan perlindungan terhadap aras. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Ar-Rahman itu artinya sifat Allah yang Maha Pengasih. Nah, sifat Allah yang Maha Pengasih ini banyak sekali menjadi kontroversi di ujungnya itu. Arsistawa artinya memberikan perlindungan terhadap aras. Kenapa aras kan disebutkan di situ? Karena aras itu suatu makhluk Allah yang paling besar dibandingkan dengan makhluk yang lain dan paling istimewa dan paling banyak rahasia. Dan aras inilah, di aras ini Allah meletakkan sistem pengendalian alam semesta, yakni di aras. Sehingga aras itu disebut dengan sangat istimewa. Siapa yang menjadi penghuni aras ini? Penghuni aras ini adalah para malaikat. Yang mengaturnya, yang melindunginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan aras ini, ada hadis yang berkaitan dengan aras ini. Hadis ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Sedangkan kaum Mujassimah dari kelompok Hambali mengatakan hadis ini sahih. Sedangkan dari kelompok imam-imam yang lain menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Jadi kalau hadis itu dhaif berkaitan dengan menerangkan akidah, itu tidak boleh dipakai. Tapi hadis dhaif menerangkan fadilah amal, boleh dipakai. Nah, sekarang hadis ini hadis dhaif yang berkaitan dengan akidah, berarti tidak bisa dipakai. Mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah bunyi hadis dhaif tersebut yang berkaitan dengan akidah? Hadis itu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Dan kemudian setelah itu dia naik kembali ke aras. Nah, perkataan turun di situ, kaum Mujassimah mengatakan memang zat Allah itu sendiri yang turun. Ibnu Taimiyah mengatakan turunnya seperti turunnya saya dari mimbar, dari atas mimbar turun ke dari atas aras turun ke bawah. Nah, seperti itulah gambarannya, bahwa Allah turun dari aras itu ke langit dunia. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masalah kata nuzul itu, turun itu, inilah yang menjadi bahasan para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama ahlu sunnah menerjemahkan bahwa
kata turun di situ artinya yang turun itu adalah rahmatnya, karunianya. Jadi karunia Allah itu diturunkan lebih banyak pada sepertiga malam terakhir. Nah, jadi kalau kita doa kita ingin terkabul, di saat rahmat Allah banyak turun itulah dianjurkan supaya kita berdoa, terutama kita melakukan sholat tahajud. Jadi sholat tahajudlah pada sepertiga malam. Kenapa? Karena di saat itu rahmat Allah banyak sekali diturunkan. Nah, ini ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam akidah Ahlussunnah ini disebut kata turun, masyaallah. Nah, kata-kata turun itu maksudnya turun nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah pada 2/3 malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu adalah rahmat karunia yang berlimpah. Ibarat saluran telepon, saluran pada waktu itu sedikit sekali orang yang memakainya, sehingga nyaring dan lebih bersih dan lebih fokus. Nah, itulah gambarannya untuk memudahkan pemahamannya. Jadi maaf Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita sebut adalah zat Allah merupakan turun ke langit dunia. Kenapa? Karena kekuasaan Allah itu sudah meliputi langit dan bumi, aras meliputi semua, sehingga tidak bisa disebut turun, disebut naik. Nah, tapi kalau rahmat Allah, malaikat-malaikat Allah bisa turun, bisa naik, karena dia dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Sedangkan Allah, seluruh zat Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi kalau sudah penuh, itu tidak ada lagi turun, turun naiknya. Nah, jadi karena itu Allah tidak bisa disebut bertempat, tidak bisa disebut turun, tidak bisa disebut naik, apa zat Allah. Lalu seperti apa zat Allah? Ah, zat Allah itu hanya Allah saja yang tahu. Di dalam hadis dikatakan, wala tafakkaru fi zatillah, janganlah engkau pikirkan tentang zat Allah. Ya, atau tafakkaru fil makhluk, wala tafakkaru fil khaliq, jangan engkau pikirkan tentang pencipta, tapi pikirkanlah apa yang diciptakannya. Maksudnya zat dari sang pencipta itu sendiri kita tidak tahu. Nah, kita tidak diberitahu. Yang diberitahu adalah bagaimana kekuasaannya, bagaimana sifat-sifatnya, itu yang diberitahukan kepada manusia. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, itulah pentingnya kita memahami sifat Allah itu. Dia tidak turun, tapi yang turun itu adalah rahmatnya, malaikatnya, karunianya. Kalau soal tempat, kenapa disebut Allah tidak turun dari satu tempat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan tempat. Kalau memerlukan tempat, berarti sama dengan makhluk. Lalu ada yang membantah, kan tidak apa-apa manusia sama dengan makhluk. Allah melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Kan sama, apa salahnya sama? Nah, tidak sama. Allah bukan melihat, tapi maha melihat. Allah bukan mendengar, istilahnya maha mendengar, lebih daripada mendengar, bahkan menciptakan pendengaran itu sendiri. Innallaha sami'un basir,
sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jangan sekedar kita katakan Allah itu melihat, itu sama dengan manusia, tapi katakanlah Allah itu maha melihat. Jangan kita sebut Allah penyayang, tapi sebutkanlah Allah maha penyayang. Kalau penyayang saja, ibu kita juga sayang kepada kita, harimau juga sayang kepada anaknya. Tapi maha penyayang hanya satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan Ar-Rahman, maha pengasih. Ar-Rahman alal arsistawa, karunia Allah itu, perlindungan Allah itu diletakkannya di aras, atau diberikanlah perlindungannya kepada aras. Aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar di alam semesta. Di bawahnya surga Jannatul Na'im. Air dari surga itu adalah di dari bawah aras. Bagaimana aras itu sendiri? Manusia tidak dapat mengetahuinya. Hanya mengetahui secara umum dengan sinyal-sinyalnya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dapatlah kita pahami bahwa pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penting sekali. Itu dasar-dasarnya semenjak dari sekolah ibtidaiyah sudah disampaikan kepada kita, kepada umat Islam pada umumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat hidup selama-lamanya. Hayyul ladzi la yamut, sifat hayat, sifat yang ke-10 dalam kajian Abu Hasan Al-As'ari, Abu Musa dan Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-As'ari. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersebut, kita mengenal Allah pertama memang melalui sifat-sifatnya, kemudian melalui nama-namanya, yang ketiga melalui hasil ciptaannya. Nah, alam semesta ini hasil ciptaannya. Ada alam ghaib, ada alam syahadah, hasil ciptaannya. Alam syahadah itu adalah langit, bumi, ruang angkasa, bintang-bintang, bulan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu semua adalah makhluk nyata, makhluk syahadah. Sedangkan makhluk gaib itu ada malaikat, ada jin, dan bermacam-macam lagi makhluk lainnya. Roh itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terhormat, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu memujinya dan sifat-sifat Allah yang Maha Suci itu. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan Allah itu Malik, memiliki segalanya. Al-Quddus, Maha Suci. Malikul Quddus, As-Salam, yang Maha menyelamatkan. Al-Mu'min, yang Maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang Maha melindungi. Al-Aziz, yang Maha perkasa. Al-Jabbar, yang Maha kuat. Al-Mutakabbir, yang Maha besar. Nah, sehingga waktu saya remaja dahulu disuruh hafal oleh orang tua ayat-ayat yang mengandung Asmaul Husna tersebut. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi Anna yushrikun. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, di dalam perjalanan ini sambil kita berjalan, sambil kita membahas tentang ayat-ayat Allah, dan kita senantiasa berzikir.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan ketenteraman kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenteraman, ketenangan batin, sehat rohani dan sehat jasmani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bir şey bırakmadın kardeşim.